الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين قائد المجاهدين على آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara pengerusi yang saya muliakan, pengerusi dan agen kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan berkongsi ilmu. Mudah-mudahan mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama sekali kita datang di sini beruntung. Yang pertama, kalau sekiranya pengerusi berucap, dia akan ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terdapat tiga: salam satu, rahmat satu, keberkatan satu. Kemudian pencara rahmat berucap salam lagi, rahmat lagi, berkat lagi. Tiga dapat. Boleh balik lah. Sekarang boleh. Tiga dapat. Salam kesejahteraan. Yang penting dan dunia ini sejahtera. Sejahtera dari segala bala bencana di dunia. Dan sejahtera yang paling penting, sejahtera di hari akhirat. Kita pun lepas solat, kita mengucapkan Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fahina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata dar salam. Lima, engkaulah Tuhan memberi keselamatan, dari engkau juga wahai Allah memberi keselamatan. Kembali kepada wujud wahai Allah kesejahteraan, hidupkan kami dengan kesejahteraan, masukkan kami ke syurga darussalam. Lima dah. Kan untung datang masjid dapat ucapan salam. Walaupun TV sebut salam sejahtera, tak betul tu. Salam sejahtera, sejahtera, sejahtera itu. Macam kita kata,
pintu gate lah, pintu gate. Kuih kek. Kuih pun kek, kek pun kuih. Ha, dia tak nak, orang TV pun tak ada. Assalamualaikum, itu you. Warahmatullah tak ada. Warahmatullah tak ada. Kemudian yang kedua, warahmatullah. Rahmat dapat lagi. Rahmat ini memang sifat Allah Ta'ala, sifat rahmat amat luas. Wasi'a rahmati kulla syai'. Rahmatku menguasai, meluasi segala sesuatu. Allah Ta'ala maha memberi rahmat. Maha memberi rahmat kepada kita. Itu Nabi diutus, wa arsalna kama arsalna ila rahmatan lil alamin. Engkau tidak diutus wahai Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam. Bidatang-datang pun tumpang rahmat. Ayam itu nak dimakan bismillah. Sembelih dengan bismillah. Itu sebabnya kita sembelih jangan ke depan sikit. Cukup dia punya marikh dia. Supaya dia tak sakit umasi itu. Itu Islam jaga. Itu sebab haram hukumnya menyembelih binatang dengan pisau tumpul. Nabi kata, naklah kamu menanjamkan pisau itu. Jangan cabut bulu leher dia. Dan jangan menyembelih lembu depan lembu. Kadang-kadang bulan korban, sembelih lembu depan lembu. Lembu tengok, mati aku dia. Pasal kita sembelih lembu depan lembu. Dilarang menyembelih lembu depan lembu. Dan jangan menyembelih binatang, mengasah pisau di hadapan binatang tu. Biasa pisau tajam-tajam depan binatang. Dia pun ada perasaan. Itu rahmat. Itu sebabnya kita diharamkan membakar binatang. Tak boleh. Nak bunuh semut ke lebah ke, jangan digunakan kuasa api. Aku punya haram. Mesti gunakan, jangan digunakan kuasa api. Itu rahmat. Rahmat Allah Ta'ala ini, satu hari seorang sahabat nak meninggal dunia. Nabi pun sampai. Nabi kita bertaubatlah engkau kepada Allah Ta'ala. Dipandang ke Nabi. Nabi senyum. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kau senyum ya Rasulullah. Aku tengok tak taubat pun. Tidak, nanti aku tengok matanya ada tanda tadi menyesal. Al-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Allah ampunkan dosa. Nak mati dah. Allah ampunkan dosa. Pasal dia ada sesal. Besok nak mati esok, buat mati begitu. Di padang mahsyar itu juga seorang nak hukum masuk neraka. Jalan, nanti tentang jalan. Pandang mereka. Jika pandang mereka buat apa? Ya Allah, aku masih belum berputus asa lagi. Kalau engkau ampunkan dosa itu, ya Allah. Allah ampunkan dosa. Pasal ini tak putus asa. Itu rahmat Allah. Jadi kita sekarang ni cari jalan supaya Allah rahmatkan kita. Jangan jadi Sulawesi. Pasal bermacam-macam maksiat berlaku di sana. Maka Allah turunkan bala, tuan bayang. Kampung itu lingkup habis langsung. Bila nak taubat? Tak sempat. Kemudian tuan lambung balik, tutup balik. Begitu. Jangan sekali-kali buat maksiat. Kalau ada orang buat maksiat, kita mesti cegah supaya kita tak akan sama-sama tertimpa musibah yang kiat. Wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah yang tak akan menimpa satu golongan saja. Semua kena. Baik, tak baik. Kalau kita baik, akhirat masuk kira. Tapi dunia sama-sama
Tengu balik ke Allah Ta'ala. Khurafat bermacam-macam khurafat di sana. Maksiat berbagai macam. Allah Ta'ala tu bukan balik. Dan kita di usia ni kena jaga, jangan kita biarkan maksiat berlaku. Supaya kita kan tertimpa musibah yang kian. Itu dia. Itu yang kedua, rahmat. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan. Allah Ta'ala sayang dulu baru kemurkaan. Allah Ta'ala rahmat dulu baru kemarahan. Maknanya Allah Ta'ala biarkan dia dulu. Sekali-kali Tuhan turunkan wala, habis. Itu musibat terbagi pada tiga. Musibatul jaza, musibatul bala, musibatul tarbiyah. Musibatul jaza, musibat kerana balasan Allah Subhanahu wa Taala. Jangan buat. Pasal kalau telah murka, habis. Itu musibatul jaza, musibat kerana balasan. Yang kedua, musibatul bala, musibat juga cobaan Allah Ta'ala. Jangan kita katakan tiap-tiap bala itu musibah. Tiap-tiap musibah itu kadang-kadang ada bala atau balasan. Yang ketiga, musibat tarbiyah, musibat kerana Tuhan nak didik kita. Kadang-kadang kita sakit, Tuhan nak didik kita supaya kita jadi orang baik. Itu yang kedua. Dipanggil musibah apa yang terjadi, rahmat. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Sayang kepada hamba-Nya sebenarnya. Allah sayang sangat kepada hamba, lebih-lebih kita umat Muhammad SAW. Kita umat Muhammad, Allah terlalu sayang. Maka Nabi minta orang tiga untuk umat dia. Yang pertama, umat aku jangan tua sangat umurnya. Yang kedua, jangan kaya sangat. Yang ketiga, kalau jahat sangat, umat aku jangan turunkan bala cepat-cepat. Tiga, yang pertama, jangan tua sangat. Nabi dia, a'maru umati baina sitti wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70 saja. Itu umur kita. Umur umat zaman dulu panjang-panjang. Sampai 1000 tahun pun ada, 3000 tahun pun ada, 4000 tahun pun ada. Kalau kita umur panjang macam mana agak-agak? 1000 tahun umur kita macam mana agak-agak? Kerajaan pening nak bayar pencin. Bukan kerajaan pening, anak cucu-cucu kita pening tengok datuk dia. Tak mati-mati orang tua ni. Itu. Jangan tua sangat. Kita bila tua, waman nu'ammiru nuqis bil khalq afala yaqilun. Barang siapa yang panjang umurnya, kami sangkan kejadian. Jadi budak-budak balik. Dah tiubulah mulu makan cikedi. Makan es krim manja budak-budak. Itu sebabnya dalam hadis kata, barang siapa dah dapat hari umur, balik isteri kanak-kanak yang baru lahir. Makan al-hajjul mabrur. Hajjul mabrur itu balik sedih kanak-kanak yang baru lahir. Kita tengoklah Mekah, bila habis haji makan es krim jalan. Jadi budak-budak balik. Itu. Yang kedua, jangan kaya sangat macam Qarun. Kaya sangat, apa guna duit tu? Tak ada guna. Tengok nombor je. Tapi kita ni Nabi kata, lau, apa kan? Nabi kata, lau kan ni alam wajian ni dahil daftar wasalisan. Kalau anak Adam ada dua lembah emas, dia tak akan cukup nak tiga. Padahal duit banyak pun tak ada faedah. Tak ada faedah. Apa guna? Suka tengok nombor je. Duit kita mana duit kita sedekah? Duit kita yang kita sedekahkan itu duit kita. Yang disimpan, belum tahu. Boleh jadi, pomen punya. Boleh jadi, klinik punya. Boleh jadi, perompak punya.
yang mesti punya isteri kita. Isteri kita pun tahu juga. Kalau kita dah mati, berapa lama dia tahan? 4 bulan 10 hari je. Habis indah, dia pun kahwin. Tak menganggap kita dalam kubur. Kita tahu tak isteri kita kahwin? Tahu? Bila kita mati, orang kampung mati seorang lagi. Tengok wajah orang macam alam ni. Orang macam alam ke? Ya, macam alam. Bila mati, baru mati. Apa kawan isteri saya? Dah kahwin lah. Tak menganggung. Duit, mana pergi duit kita? Suami dia pakai. Suami beli motor besar. Habis. Mana duit kita semua? Banyak kawan-kawan yang dah mati, duit bilin-bilin, tinggal. Yang bawa, kain kafan, 3 lari. Bawa duit, tak bawa. Yang menguangkan bukan kita kuasai duit, duit menguasai kita. Ha, tu. Satu orang India, di Ipoh. Duit banyak. Isteri minta tak bagi, anak minta tak bagi. Dia sayang duit, sayang sungguh. Akhirnya bank pun dia tak percaya. Dia buat peti kayu, simpan duit di rumah. Satu hari, jantung, sakit jantung. Doktor kata kena bayar sekian-sekian. Dia kata, mana boleh, sayang duit. Tak payah. Tak lama dia pun lumpuh. Isteri baru boleh buka almari dia. Tengok-tengok makan dia anak-anak yang habis duit dia. Mana duit siapa? Mana bagi duit? Ha, duit yang kita sedekahkan masjid, sedekahkan orang yang miskin, itu kita punya. Ha, itu orang tak faham. Disimpan duit. Sayang, ada ujian sayang duit. Semayang kuat. Puasa kuat. Kedekut pun kuat. Ha, itu. Satu orang saya pergi ceramah sebuah tempat lah, tempat lalu tempat tu, baliklah saya naik ke terbang, minumlah teh di airport, minum teh secawan secanai sekeping katnya. Masa itu teh pun 30 sen, secanai pun 30 sen katnya, 40 sen itulah, tak ada RM1. Bila bayar, dia bayar untuk dia je, untuk saya dia tak bayar. Ha, tu kan malu kau beli tu. Saya kan tetamu dia. Dia bayar orang. Ataupun sekurang-kurang dia kata, bayar saya tak ada duit. Tak apa, dia cantik. Daripada dia bayar untuk dia je. Ha. Kedekut nak mampus. Ha, gitu. Ha, gitu. Ha. Apa Nabi kata? As-sakhiyu karimun minallah. Karimun al-jannah, karimun al-nas. Orang pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada syurga, dekat kepada manusia. Orang pemurah. Jadikan diri kita sebagai orang pemurah. Jangan jadi orang kedekut. Jangan. Itu sebabnya, belajar. Orang datang ke rumah kita, dia tengah makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk, makan. Haa, begitu cara dia. Assalamualaikum. Jawab takut. Apa Nabi kata? Idza daqala dhaifu baital mu'min daqala ma'u al-rahmah wa barakah. Apabila seorang tetamu masuk rumah orang beriman, masuk sekali 1000 rahmat, 1000 keberkatan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi istana masjid. Tuan-tuan saya yang tetamu Nabi kata, tapi saya nak bawa ke rumah, saya pun tak ada makan. Siapa boleh bawa? Saya bawa. Bawa rumah dia. Rumah dia apa pun tak ada juga. Ada makan sikit untuk anak dia je. Anak kita tidurkan dia. Bagi tetamu makan. Ha, begitu sekali orang zaman dulu. Sanggup dia tidurkan anak dia, tak makan. Seorang sahabat lagi gitu juga. Dia berpuasa. Tengah-tengah berpuasa, nak berbuka, datang tetamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ni anak yatim. Baru 2 hari tak makan. Oh, 2 hari. Kau makan. Bagi dulu. Kita baru sahur puasa. Besok berbuka, berpuasa lagi. Nak berbuka, datang lagi orang. Saya ni orang tawan, orang miskin. 3 hari tak makan. 3 hari tak buat. Kan baru 2 hari.
tak bermuka lagi dia. Yang ketiga tiba datang. Yang keempat siapa pun tak datang. Makan banyak dah itu. Ha, itu dia. Itu tuan tu abadi kan kisah Al-Quran. Wa ta'imu na ta'ama ala hubi miskina wa yatimu wa asira. Suruh mereka beri makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang punan. Innama nut'imkum liwajhillah. Hanya sesungguhnya kami beri makan kerana Allah. La nuridu jazaa'a la syukura. Kami tak payah. Balasan tak payah. Terima kasih pun tak payah. Ha, begitu. Ha, betul. Ha, begitulah kita lihat orang zaman dulu. Itu sebabnya orang zaman dulu ni dia kata dalam Quran, wa apa namanya, wasabiqun as-sabiqun, orang yang berlumba-lumba untuk buat baik, berlumba-lumba untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Kita baru untuk hidup hayat dan dunia, bahkan kamu utamakan hidup dalam dunia. Kita utamakan hidup akhirat pasal akhirat panjang masanya. Dunia sekejap saja. 60 tahun, 70 tahun habis. Yang penting alam akhirat. Siapkan bekalan untuk hari akhirat. Siapkan. Jangan menyesal tepi kubur besok. Pasal Allah Taala akan soal kita. Apa dia kata? Nabi kata, la tazalu qadama hadil yawm qiyamah hatta yusal an arba'in khisal. Sentiasa ketika anak Adam tak bergerak, saya ingin soal empat soalan. An umri fi ma afna, tanya umurnya di mana digunakan. Wa an jasadi fi ma ablah, ditanya badan tegap-tegap buat apa. Yang ketiga, wa an ilmi fi ma anabi, tanya ilmunya beramal tak beramal. Yang keempat, wa an mali min aina tasabahu fi ma anfaqa, dan tanya hartanya dari mana ia dapat, ke mana dia belanjakan. Empat soalan. Yang pertama ditanya umurnya buat apa, umur kita apa kita buat untuk umur kita. Thumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu tanya soal akhir besok. Sekali ni nikmat apa? Nikmat lapang dan nikmat sihat. Sihat buat apa? Tengok TV. Lapang buat apa? Baca surat khabar. Ha, tu. Itu soalan. Susah kita di akhirat besok. Pasal padang mahsyar masanya terlalu panjang. Panas terik. Tetapi orang yang beramal akan diletakkan di bawah kejang aras, tak panas. Tuan-tuan bayang, kita di dalam masa besok, sampai ada orang berkata, kalau begini masa neraka, masa neraka lah. Tak sanggup berada dalam masa terik panas ni. Tetapi neraka lagi teruk. Jangan kata senang, perasaan dia di padang mahsyar tu lebih teruk. Padahal di padang mahsyar tu teruk, tak kena api lagi. Masa waktu kena api. Ha, itu dia menungkan. Menungkan. Bagaimana nak jawab soalan Tuhan besok, kita buat apa? Itu sebabnya kita ni, ada empat perkara yang paling penting. Pertama, solat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Semayang. Kita ada masa 24 jam saja. 24 jam. Tidur berapa jam? Tidur pukul 10, pukul bangun pukul 5, pukul 6, 8 jam. Satu hari tidur. 8 jam satu hari bermakna 1/3 untuk tidur. Sebulan 8x30, 240 jam. Berapa 10 hari tidur saja sebulan. 60 tahun, tidur saja 20 tahun. Tidur 20 tahun. Bukan, itu tidur yang resmi tu.
Tidur yang tak rasmi, depan TV tidur. Tengah-tengah tengah ceramah tidur. Mantap. Macam mana? Tengah-tengah semayang tidur. Habis masa kita begitu. Soal Tuhan akan soal daripada masa itu, apa kita buat? Waktu lapang buat apa? Waktu sihat buat apa? Itu saya katakan, kita kena semayang ni waktu jangan tinggal. Diiringi dengan semayang rawatib, jangan tinggal. Diiringi semayang sunat-sunat biasa, semayang sunat duha, sunat witir, semayang tahajud dan sebagainya. Dan semayang berjamaah, jangan tinggal. Kemudian diiringi dengan baca Quran. Satu hari sekurang-kurang 100 ayat. Ha, itu ayat. 50 ayat pun cukup. 50 ayat. Ayat kurang berapa? 6236. 6236 ayat Quran. Kalau sehari 50, 10 hari 500. 20 hari 1000. Ha. 3 bulan habis. Tamat satu Quran. Tapi kita kadang-kadang sibuk dengan dunia. Tak tahu ke mana dunia sebenarnya. Yang dicari tak sampai ke mana. Kita mati esok berapa tiga berapa barang yang kita bawa? Tiga. Yang begini. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amalan. Balik dua. Apa balik? Keluarga balik, harta balik. Tinggal amalan. Amalan cukup? Tak apalah. Amalan tak cukup, bau misal. Kalau aku semayang dulu, apa kalau dah kalau dah. Wa qalu law kunna nas'a aw naqil ma kunna fi as-sair. Kalau kita dengar dulu ceramah-ceramah, kita dengar nasihat-nasihat agama, kalau kita fikirkan tak masuk neraka sair kita, apa nak kata? Menjerit-jerit dalam neraka. Menjerit-jerit dalam neraka. Menggelegak. Maka sekarang ni kita hari ini tak wakina anda benar, wakina anda benar, wakina anda benar. Lihat adalah kami daripada azab api waktu. Lihat. Takut. Itu sebabnya saya nak kata apa? Empat perkara Tuhan sembunyikan. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu dosa. Jangan buat dosa walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah penyebab Allah murka kepada kita. Jangan buat. Itu sebabnya saya katakan tadi, merekahnya bumi di Sulawesi itu kerana Allah murka. Yang kedua, buatlah ibadat walau kecil sekalipun, boleh jadi Allah redha kepada kita dengan ibadat itu. Yang ketiga, Allah sembunyikan umur kita supaya kita sentiasa beramal. Takut mati sejak ini. Ingatkan mati setahun 70 kali. Ingat. Mati tak tahu bila. Boleh sejak lagi. Dan nasib baik Allah tak beritahu kita bila mati. Kalau tak tahu, beritahu kita bila mati, kan lagi susah. Senang ke kalau kita mati? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat mana puncak alam? Bila mati? Lagi seminggu lagi. Yang keempat, Allah sembunyikan Lailatul Qadar, tak tahu bila. Itu. Kesuaiannya yang kedua tadi, baca Quran. Nak tidur, baca tiga surah. Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Nak tidur. Mengantuk bagaimana pun, gagah juga baca. Kurang-kurang sehari, 100 ayat. Yang keempat, zikir. Zikir kena buat. Ya Allah, 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Barang siapa selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 kali petang, petang ni maghrib, maghrib, asar tadi 10, pagi besok 10.
Itu ringan sangat lah. Kalau boleh 100 kali. Kalau tak boleh 10 kali pagi, 10 kali petang. 10 kali pun tak boleh. 5 kali. 5 kali pun tak boleh. Tak payah. Tidur je lah. Kemudian, ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Istighfar 100 kali. Selawat 1 kali. Kemudian hasbiyallahu wa ni'mal wakil 66 kali. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil 66 kali. Dapat keselamatan dunia akhirat. Baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil innahu rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu 'ala rabbil 'alamin. 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali aja. Kalau sembahyang hajat, dapat sembahyang hajat aja 100 kali. Dapat ja'akum ma'atu 100 kali. Insyaallah sebarang permintaan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekarang kurang. Tambah sikit subhanallah walhamdulillah Allah Allahu akbar 10 kali, 20 kali, 40 kali sikit. Ha, itu wirid yang sekarang kurang. Ha, kalau boleh. Kemudian yang akhir sekali sedekah empat. Ha, habis. Kita tak start ini. Belum start ini. Ha, ya. Kemudian kita lihat pula wabarakatuh, keberkatan. Apa makna berkat? Berkat yang makna kebaikan sepanjang zaman. Minum air zam-zam ada keberkatan. Minta berkat kepada Allah ada keberkatan. Baca bismillah ada keberkatan. Kebaikan sepanjang zaman itu maknanya berkat. Berkat orang lain, keluarga kahwin dan telur, itu berkat. Begitulah kita dapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketiga. Kemudian pada malam ini saya nak ceritakan tuan kisah mengapa doa kita ditolak oleh Allah SWT. Satu hari Ibrahim Adham seorang wali Allah Ta'ala ditanya orang, tuan, mengapa doa kami dah setahun kami minta tuan tak makbul? Tuan, mengapa doa kami dah setahun kami minta tuan tak makbul? Sebenarnya dalam kitab tasawuf mengatakan iza atau talisanak fi talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Apabila Allah lepaskan lidahmu untuk minta, ketahuilah memang Allah nak beri. Apabila lidah kita mudah nak berminta, bermakna memang Allah nak beri. Sekiranya tak dapat, mungkin Allah nak beri yang baik dari apa yang kita minta. Mungkin Allah nak beri kita apa yang minta tak layak. Lebih lagi Tuhan nak bagi. Tunggu dulu. Ataupun kita tak layak lagi nak terima apa yang kita minta. Atau Allah lebih sayang kepada kita. Pasal kalau minta tak dapat, tak dapat, tak dapat, tak dapat, tak dapat, Allah suka dengan suara kita. Kalau tak dapat juga, Allah tak nak beri, jadikan dia pahala, dia beri di padang mahsyar esok. Tak dapat, rupanya Allah nak beri kita pahala. Pasal doa itu kan pahala. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadat. Bermakna ibadat tu doa. Teruslah kita lepas solat, jangan tinggalkan doa. Udu'uni astajib lakum. Itu pasti. Berdoalah kepada aku. Nuscaya aku perkenankan doamu. Merkenankan bukan mesti sekejap. Itu juga. Pasal Nabi Allah Musa nak lingkupkan Firaun pun 40 tahun. Nabi Nuh nak lingkupkan kaum dia pun bukan setahun, setahun, setahun. Nabi Ibrahim jumpa satu orang. Dia kata, engkau baca, engkau doa lah, aku aminkan. Kata orang tu, aku doa lama tak dapat-dapat. Ibrahim, tak apa dia kata. Aku doa pun lama tak dapat-dapat.
dapat. Allah sayang kepada kita, Tuhan tangguhkan, tangguhkan, menunjukkan orang suka dengan suara kita. Minta izin untuk azan. Ya. Tak ada, tak ada. Azan. Muhammad dan wasilah.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, satu hari Ibrahim Adham, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, berjalan di pasar, bertemu dengan beberapa orang dan orang bertanya, "Tuan, kami berdoa dah setahun dah. Tak makbul doa kami. Mengapa sebabnya?" Ibrahim Adham jawab, "Ada 10 sebab mengapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sebab. Ada 10 alasan atau sebab mengapa Allah tolak doa kita. Sebagai pengalaman kita, kita tengoklah kita pula. Yang pertama dia kata disebabkan kita kenal Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menaikkan haknya. Tahu sifat Allah ada berapa? 99. Kesuai Nabi kita, inna lillahi isman man asah dahul jannah. Bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya masuk syurga. Menghafal dan hafal, hafal dan fahamkan isi kandungan. 99 bukan payah sangat menghafalnya. Kalau boleh, kalau tak boleh, satu hari satu. 99 hari, habis. Tak boleh, seminggu satu. 99 minggu, habis. Tak boleh, sebulan satu. 99 bulan, habis. Tak boleh, setahun satu. 99 tahun, oh habis. Dah mati dulu. Hafal dia dan kenal siapa. Yang pertama, nas'aluka ya manallahu la ilaha illallah rahmanur rahim. Yang pertama namanya Allah, lafzul jalalah, lafaz yang paling agung sekali, yang maha murah lagi maha mengasihi. Allah Ta'ala maha, di dunia ni Allah Ta'ala beri apa saja yang kita minta, tak kira orang baik ke orang jahat ke, orang kapi ke orang Islam ke, yang berusaha akan dapat. Tapi Ar-Rahim di akhirat besok Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada orang yang beriman, yang beramal saja. Innal ladzina amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya mereka yang beramal dan beriman, beriman dan beramal saleh, maka bagi syurga Firdaus sebagai balasan. Itu janji Allah. Walau ma'jun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tak putus asa, tak putus pahala syurga. Itu dia akhirat. Kenal Allah Ta'ala, Al-Khaliq, yang maha pencipta. Allah maha pencipta. Kenal, kenal. Tetapi bila kenal Allah Ta'ala, mesti kenaikan hak. Hak Allah Ta'ala apa? Hak kita apa? Tunaikan hak Allah Ta'ala. Apa kita dua je? Man yuti'illah wa rasul fa'ulaika ma'alazina an'amallahu nabiyin wa siddiqin wa syuhada as-salihin. Barang siapa taatkan kepada Allah dan Rasul, maka mereka nanti akan bersama-sama orang yang bernikmat oleh Allah Ta'ala dari para nabi, siddiqin, syuhada as-salihin. Faham itu? Taat dua je senang. Yang pertama, ikut perintah. Yang kedua, tinggalkan larangan. Tetapi ingat, menunaikan perintah amat mudah, meninggalkan larangan amat payah. Membuat perintah mudah, meninggalkan larangan amat payah. Pasal saya tengok, ada kawan saya seorang, tiap-tiap bulan dia jemput saya ceramah di surau dia. Bagus tadi tu. Satu hari jumpa saya tengah jalan, dia pun buka diri dia. Ustaz, bulan ni ceramah ke dia? Buka-buka, keluar rumah aku. Dan dia rajin solat, rajin ceramah, tapi ekor tak tinggal. Saya jumpa seorang kawan juga di Ampang Pah.
Sama je, saya tengah-tengah, dia tengah beli nombor. Ha, betul. Mudah dia buat ibadat, tapi amat payah ni kan maksiat. Ingat, yang wajib, mesti dibuat. Yang sunat, kalau bagus, kalau baik, lebih baik dibuat. Jangan sebut, dibuat dapat pahala, tinggalkan tak dapat apa. Ditinggalkan betapakah ruginya. Haa, gitu. Sama juga yang di dalam haram, jangan buat, syubhat jangan buat, dan makruh jangan buat. Makruh kita mungkin tak banyak buat. Makan petai jarang-jarang. Makan apa nama jering jarang-jarang. Merokok je. Apa hukum merokok? Dua pendapat. Ulama yang merokok mengatakan makruh. Ulama yang tak merokok mengatakan haram. Tapi terdengar sama Ustaz Samad di Indonesia. Dia kata setahun ini pakai tanam berbagai-bagai pokok. Pokok tebu, pokok ubi, pokok keladi, serai, serta pokok lah. Termasuk pokok tembakau. Satu malam, datanglah babi. Makan ubi dia, makan keladi, makan habis dia makan. Kecuali tembakau tak makan. Rupanya dia kata, ulama babi pun kata haram. Jadi saya berpendapat tuan-tuan yang merokok ni jangan berhenti dulu, berhenti membeli dulu, nak merokok minta kawan. Pasal merokok ni ada untung dia, tiga keuntungan orang merokok. Yang pertama, tak beruban. Yang kedua, pencuri tak masuk rumah dia. Yang ketiga, anjing tak lapat. Tiga keuntungan orang merokok. Yang pertama, tak beruban. Pasal tu tak beruban, tak sempat beruban, cepat mati. Yang kedua, perempuan tak naik rumah dia. Perempuan naik, dia batu. Oh, tak tidur lagi orang tua ni. Tak naik perempuan. Kalau panjang umur dia, terpaksa pakai tongkat. Dia bongkok. Anjing rapat, lepas dengan tongkat. Anjing pun tak dapat. Sayang ni Allah kita tengok dulu bayang. Kita luka. Pahala satu waktu 1,000. 100,000. Pahala. Kalau seminggu, berapa? Sebulan berapa? Yang kira lah pahala tu. Hari kira 1 juta, 2 juta. Yang kira. Pasal ada kawan saya cerita. Kawan dia pergi Mekah. Jumpa kawan dia Indonesia. Baliklah Malaysia, dia balik Malaysia. Masa balik itu, dia pergi Malaysia, dia berkawan dia. Kemana kita berbual lepas Isyam? Kita disco ni. Kau berbual sudah ke Mekah? Ya, saya ke Mekah 3 bulan. Satu hari, 500 ribu. 3 bulan, 45 juta pahala. Kalau menari sikit banyak, potong 2-3 ribu, tak apa-apa. Jangan kira, pahala jangan kira. Pasal ada orang Jawa pergi ke England. Di England. Bapak di England ni pandai ke cakap putih? Eh, pandai ke dia kata? Satu macam mana? One. Dua. One, one. Tiga. One, one, one. Kalau seribu lah, seribu. Penat lah dia kata. Tak ada kira lah pahala tu. Main kira pahala. Nah, gitu. Ha, begitulah. Maka saya tetap ulang lagi. Kenal Allah Ta'ala, tunaikan hak Allah Ta'ala. Nah, apa hak? Yang wajib, yang sunat. Itulah. Yang sunat banyak. Buat. Sunat rawatib, sunat duha, sunat tahajud. Saya pesankan sunat tahajud lah, tuan-tuan. Sunat tahajud ni, jarang orang buat. Nak bangun pagi, payah. Penat. Mengantuk, macam-macam. Syaitan pun kuat. Barang siapa yang tak sembahyang subuh, tidur lewat, syaitan kencing keringat dia, keringat. Pukul 7 lebih dah habis waktu. Tak bangun-bangun, syaitan terimutkan dengan selimut kulit babi. Dan kencing keringatnya dengan
Kerja syaitan diri kita. Cuma dia kira lah, berapa tan lah. Dia kira kerja syaitan. Itu mesti bangun awal. Sebaik-baik orang bangun sebelum waktu subuh. Tahajud dulu. Pasal ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Wahai orang muslimat, bangun malam walaupun sekejap. Sekejap pun jadi lah. Tak lama semayang tahajud 2 rakaat, main semayang witir 1 rakaat. Jadilah. Sekurang-kurang itu. Itu juga. Hak Allah Ta'ala. Yang kedua, kita baca Quran. Jangan baca saja. Laksanakan isi kandungan Al-Quran. Itu sebab tangan Tuhan. Quran kena baca dan baca maknanya. Itu. Makna kita baca. Tafsir kita baca. Kita beli tafsir Al-Hamkar, tafsir Al-Azhar tu, baca. Cukup luas ilmunya. Rugi kalau tak baca. Saya pun selalu baca tafsir Al-Azhar. Walaupun tafsir banyak lain-lain, tapi saya rasa tafsir Al-Azhar pun dah bagus dah. Jangan lepaskan peluang baca ilmu itu. Hamkar ni sebenarnya orang hebat. Dia cerita dalam tafsir ni. Waktu dia jalan-jalan dengan anak dia, dia anak duduk depan, ada pengiring di belakang. Dia duduk seorang belakang, ada pengiring. Tak tahu siapa dia tu. Itu kelebihan dia. Ada pengiring dia. Itu orang beramal, orang iman, beramal, berilmu. Kawan Tok Guru saya, dia tak ngerti dah. Di hospital. Tiba-tiba datang satu orang, berjubah putih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak cakap pun dengan keluarga Tok Guru saya ni. Dia pun bisikkan sesuatu kepada Tok Guru saya. Bisik. Dia pun balik. Isteri tanya siapa yang datang tu bang. Dia kata dia dapat semarik kan, tahulah. Rupanya dia maklumkan dapat semarik akan meninggal dunia. Orang beramal. Hangka juga cerita dalam tafsirnya. Kakak dia dah tak ingat lah dia kata. Dah rabun, tak nampak. Telinga pun tak dengar. Tapi dia masih dengar-dengar ada orang baca Quran dekat telinga dia. Satu pun tak dengar, dia sorang. Kan? Pasal waktu muda ni, dia rajin baca Quran. Itu saya pesan kan, bukan baca Quran. Itu kelebihan. Ini yang kedua. Kita baca Quran, tengok maknanya, tengok tafsirannya. Sekurang-kurangnya surah juz amal. Amal tazalun sampai qul a'udzu bin nas. Baca. Yang ketiga, kenal syaitan tetapi kita tidak memusuhinya. Inna syaitana aduun fattakhuzhu aduwa. Syaitan musuh kepada kamu, jadikan sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai kawan. Musuh. Syaitan kan pandai. Syaitan tu bukan makhluk. Syaitan itu sifat. Yang makhluk iblis. Iblis itu makhluk yang derajat Allah. Syaitan itu perangai. Itu sebab syaitan manusia kepada syaitan jin benda. Bila manusia jahat, dia panggil syaitan. Jin yang jahat, syaitan. Orang kata sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Salah. Jin yang baik, baik. Yang jahat, jahat. Itu. Jin juga masuk surga, jin juga masuk neraka. Jadi, yang jahat ni syaitan. Kita nak tidur, baca 3 kul. 3 kul, sapu badan. Baca 3 kul, sapu lagi. Tidur, sapu lagi. Jangan diganggu oleh datang-datang syaitan-syaitan tu. Tiup tangan tu sampai habis nafas. Itu. Dan itu bomoh punya. Begitu. Syaitan yang terkenal, jangan berkawan dengan syaitan. Kawan ni sama ada ikut perintah dia, ikut perangai dia, atau ikut apa saja kehendak. Syaitan itu memang sengaja dia cari jalan
bagaimana untuk melingkupkan kita bersama-sama dia masuk waktu besok. Dia nak memperbanyakkan. Allah Ta'ala perosokkan jahanam manusia dan jin. Bagi ada hati tak berfikir, ada akal tak gunakan akal fikiran. Itu. Jadi syaitan ini. Yang keempat, dia kata mengaku umat Muhammad tetapi tak ikut apa perintah lima. Nah, kan banyak orang mengaku saya umat Muhammad tapi apa yang Nabi suruh tak ikut. Itu empat. Mengapa doa kita ditolak oleh Allah SWT? Yang kita kasihkan. Yang kelima, mengaku ada di syurga tapi tak beramal untuk ke syurga. Kita orang beriman ni percaya adanya hari syurga, percaya dengan kesenangannya, dengan kerehatannya. Apa tak ada, semua walau maya daun, bagi mereka apa yang diminta ada, semua ada. Makan ada, minum ada, perhiasan ada, kesenangan ada, isteri pun banyak. Isteri kita besok 72. Isteri kita 72. Dua bidadari. 70 manusia biasa. Yang manusia yang beramal-beramal, suami tak ada. Suami masa waktu tu atau takkan kahwin, kita ambil. Dia cantik, dia lebih cantik daripada bidadari. Sebab dia beramal. Tapi jangan tuan-tuan mikir-mikirkan bidadari pula. Ternyata semayang, Allah akan banyak lembur. Ada yang fikir-fikir itu. Syurga hebat. Tuan-tuan bayang, ya? Kita semayang lima waktu, sehari semalam, lima waktu je. Puasa setahun sekali. Zakat setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Tuan masukkan kita ke syurga. Apa amalan kita buat? Syurga. Pahala berganda-ganda. Kesenangan-kesenangan yang hebat-hebat. Semayang tak banyak mana. Itu Tuhan sayangkan kepada kita sebenarnya. Ha, itu. Kemudian, tahu ada neraka. Tapi kita buat kerja, akan masuk neraka. Ha, itu dia. Tahu neraka, tahu. Tapi dibuat juga. Yang kini kita beriman, yakin ada neraka, yakin ada syurga, kita beramal. Beramal untuk ke syurga. Beramal untuk elak daripada api neraka. Kemudian terlihat ramai orang mati tetapi kita takut mati. Kata Imam Ghazali, bukan takut mati, takut persiapan mati tak ada. Itu takut. Takut mati, mati juga. Berani mati, mati. Takut mati, mati. Tapi yang ditakut, persiapan untuk mati tak cukup. Itu takut. Mati tak takut, tak guna. Mati juga. Kemudian, menanamkan orang mati. Tidak mengambil iktibar kepada orang mati. Tengok tu sebenarnya bukan tengok matinya tu, tengok kematiannya. Itu sebenarnya tu bayang-bayangkan ya. Masuk kubur seorang-seorang, tutup dengan papan, tutup dengan tanah, balik semua, tak ada jaga tunggu. Yang tunggu amanan saja. Isteri kita tak nak balik, sayang sangat suaminya, tak nak balik. Dah meninggal di bawah jana, tak nak balik. Tunggu, balik dia, action dia. Ada orang telefon saya. Dia kata, ustaz, ada kawan dia meninggal suaminya. Kemudian dia bersumpah-sumpah tak kahwin-kahwin. Kemudian baru-baru ni orang pinang dia, ustaz. Boleh kahwin tak dia? Saya tahu bukan kawan dia, dia lah. Saya kata dalam kali, jangan, kalau saya mati, jangan sumpah-sumpah.
Dan diam je, baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sama doa sikit, Allahumma khluq li khairan minhu. Ah, itu kenapa perempuan yang nampak doa ni, Allahumma khluq li khairan minhu. Kenapa? Ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih ni. Sama juga seorang lelaki, si tinggal hari jauh sekubur, hari kubur. Orang kata, pakcik sayang isteri saya, hari sekubur. Yalah, tu dia pesan, dia kata, kalau saya mati bang, abang dan abang kahwin. Belengkan dah kubur rumput, abang kahwin. 7 hari tu. Cepat kubur rumput. Haa, itu dia. Ah, itu dia. Ya. Ah, akhir sekali. Sebab yang saya pesan kata tadi, barang siapa yang baca surah Al-Mulk nak tidur, dia lepas seks dia kubur. Barang siapa yang sepanjang tajud malam, kubur terang-terang. Seperti matahari baru terbit. Ah, bangun, melompat. Dengar macam 4:30, 5, melompat. Melenangkan kubur gelap. Bila kita semain tahajud, terang-terang kubur dia. Haa, gitu ya. Kemudian, mencari aib orang lain. Aib sendiri tak ada, cek. Orang salah ada. Haa, itu sebabnya. Di mana Adam kata, di antara perkara yang berapa doa, dia makbul ta'ala, tengok aib orang. Aib sendiri, tak tengok. Orang itu salah, ini salah-salah. Ada. Kemudian, makan nikmat ta'ala, lupa bersyukur Allah. Yang akhir sekali, menguburkan orang mati tapi tidak mengambil iktibar. 10 sebab-sebab mengapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba usahakan sepuluh-sepuluh tidak ada berlaku pada kita. Wallahu a'lam. Dan sebelum saya tangguhkan kuliah pada malam ini, bersama saya tadi ada 2-3 perkara yang kawan saya bawa. Yang pertama, kismis ni yang telah dibacakan Al-Quran untuk penerangan hati anak-anak kita. Maknanya harga tu tahu berapa maknanya kalau isap ufuk pun habis juga. Kalau beli kismis tu untuk anak-anak terang hati. Kemudian yang kedua, surah Yasin ni bukan surah Yasin saja, dia ni dengan ada birik-birik untuk memakbulkan doa. Dia panggil istirahat. Istirahat ni 13 bacaan penambahan kepada surah Yasin. Baca 13 ini untuk makbulkan doa itu. Ini ada wirid yang saya tulis dalam ni ya. Yang ketiga, buku ni baru cetakan baru dan baru 5-6 bulan itulah. Solat yang sebenar. Walaupun dalam tuan-tuan dah faham dah semayang-mayang ni, tapi di sini ada detail sikit. Umpamanya perkara yang jarang kita dengar ada dalam buku ni. Contohnya tamakninah yang kadang-kadang jarang-jarang kita kisah sangat, tamakninah, dan juga berhenti-berhenti pada setengah-setengah tempat untuk lebih sempurna solat kita. Jadi tuan-tuan yang ingin memilikinya, ada jual di belakang sana. Dan tuan-tuan yang tak bawa duit, boleh berhutang itu dengan kawan-kawan sendiri. A'udzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisata'il ma'rifah wa hab lana tashihal mu'amalah فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مطلوب بعافية الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.